kau jadi. Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisi. Kat, itu video apaan sih, Kat? Dulu ya, Kat, semasa hidup, Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut. Nah, Poci jadi gendangan tuh. Gedor aja biar cepat. Eh, gas. Nanti kalau Jaka masih telanjang, kasih tahu Jini ya. Emang kenapa sih? Kamu mau lihat? Enak aja bukan. Kalau Jaka masih telanjang, Jini enggak akan nongol begini. Oh, iya. Jack, woi. Apaan sih? Mau ngajakin mandi bareng ya? Rese lu. Ayo buruan berangkat kerja. Lu ngajakin gua berangkat kerja buru-buru, lu udah gila kali ya? Hah? Emang gua ke kantor mesti telanjang, enggak pakai baju, enggak pakai celana, enggak pakai sepatu. Nih, udah gua bawain, tinggal pakai langsung berangkat. Tuh, buruan. Ya ampun si Bagas, tumben baik banget hari ini. Coba tiap hari begini ngurusin gue. Kampret lo, emangnya gue babysitter lo? Bagas, kok gak ngasih tau Jini sih kalau Jaka gak telanjang? Apaan sih kamu? Gas. Lo kalau lagi marah imut, Gas. Gue nenen juga lo. Geli lo. Ayo buruan pake, berangkat. Iya. Di sini gue pake. Ya udah pake sekarang, buruan. Oke. Jadi aja gue simak baju di mana juga. Aduh, Gas, apa-apaan nih Gas? Mau berangkat kerja. Om Dodoy, apa-apaan nih? Genteng saya kan bocor, perabotan saya pada basah, jadi saya jemur. Oh, kalau dijemur sini, jadi mobil saya nggak bisa keluar. Apa urusannya sama saya? Aduh, apa urusannya? Om Dodoy. Kalau saya nggak ingat membunuh orang itu dosa, Om Dodoy sudah saya bunuh sekarang. Iya. Tiap pagi ada aja bikin masalah. Singkirin perabotannya. Jangan mikirin dosanya aja. Pikirin hukumannya. Belum pernah di penjara sih lo. Emang Om Dodoy pernah di penjara? Pernah teman saya tuh. Tapi singkirin dong ini. Kalau begitu bantuin dong. Hah? Mana saya bisa ngangkat barang-barang segini banyak. Pak Dodoy. Gimana sih? Tadi ngeluarinnya gimana? Nah sekarang kok minta bantuin? Itu urusan saya. Kalau sampai barang-barang ini nggak diangkatin, nggak dibantuin, mobil lu nggak bisa keluar. Aduh. Udah Jack, bantuin, daripada kita telat. Nah, oh, begitu. Ayo. Mana sih lu? Ya. Untung bos belum datang, Jack. Kalau udah datang kita bakalan kena hukuman lagi nih. Ya, berarti dia yang terlambat, Gas. Terus hukuman apa yang pantas buat dia, Gas? Mana bisa, Jack. Dia tuh bos. Enaknya jadi bos begitu deh. Mau ngapain aja bebas. Baris! Baris! Sweeping! Cepat! Iya. Oke. Oke, bos. Bisa masuk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Kampret. Kodok. Bingung aja kalau nggak telat. Tapi tetap aja, Kampret sama Kodok. Silahkan duduk, anak-anak manis. Anak-anak manis. Ibu capek ya? Iya. Arnold, kira-kira hukuman apa yang pantas untuk mereka? Lu masih ngomongin hukuman? Iya, alasannya apa? Kita kan datang gak terlambat. Iya, Bu. Arnold, coba katakan. Seragamnya tidak sama, tahu? Aduh, Gas, lu kenapa ngasih baju warna yang ini? Aduh, gua buru-buru, Jack. Ini si Bu, si Bagas, Bu, ngasih baju yang ini, Bu, warnanya, Bu. Jaka, kamu tahu kan hari ini seragamnya warna apa? Tahu, Bu, warna oranye. Masih, Bu. Kalian berdua harus dihukum. Kok berdua, Bu? Saya kan nggak salah, baju saya udah betul nih. Tapi kamu nggak kasih tahu teman kamu kalau hari ini bajunya warna orange. Kalian kan tinggal serumah. Iya. Aku gua bilang manis, ujung-ujungannya begini. Ayo ke sepatan lah, ayo. Hehehe, mau kemana? Push up kan, 50 kali kan? Duduk dulu. Hukumannya bukan push up.
Apa dong? Kalian harus menjemput adik saya pulang sekolah. Alhamdulillah. Enteng. Terus habis jemput adiknya Bu Nancy, kita bawa ke sini kan? Saya titip dulu di rumah kalian. Nanti saya jemput. Kalian tidak keberatan kan? Oh, tidak. Enteng. Alamat sekolahnya? Arno, ya, Mas. Kasih alamatnya. Ini. Awas terlambat ya. Oh iya. Gimana sih sekolahnya? Papa sepulang kerja jangan lupa beli beras 25 kilo, cabai keriting, bawang. Ini punya istri saya. Arnold, kamu bagaimana sih kok catatan belanja istri di bawah bawah? Maaf. Ini. Awas terlambat. Iya. Buru-buru salah. Nah, ini yang benar nih. Nah, iya. Sekarang, Bu, saya berangkat. Sekarang juga. Oh, iya, Bu. Permisi, Bu. Yang terhormat Pak Malum dan teman-teman TV yang tersayang. Dengan rasa berat hati, terpaksa pelaksanaan les hari ini kita laksanakan secara lesehan. Enggak apa-apa, Pak Dodo. Yang penting proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Adapun kejadian ini jam 4 ya? Kemarin? Enggak tahu, Vivi. Waktu hujan kemarin, jam 4 kan? Hujan yang mana? Orang dari kemarin hujan mulu. Jam 4 deh. Jam 4 sore telah terjadi hujan deras. Air turun ke bumi, gendeng saya kan pada bocor. Air masuk pelapor dan sehingga membasahi perabotan saya. Untuk itu sekarang perabotan saya jemur. Nah, selanjutnya... Jadi les gak sini? Mana gue tahu, bapaknya Vivi dari tadi ngomong terus. Kalau Pak Dodo lagi bicara itu dengarkan, silakan Pak Dodo. Oke, bisa dilanjutkan Pak Malum? Bisa. Papa, udah deh Pak, aduh. Daripada Papa ngomong terus, mendingan Papa cek perabotan di luar. Udah pada kering atau belum? Kalau misalnya udah kering, angkat kesini. Kita mainan nih Pak kalau misalnya ngeles-lesan kayak gini. Cepetan! Baiklah, kalau begitu saya akan mengecek perabotan saya yang sedang dijemur. Siapa tahu sudah kering. Cepetan! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan! Iya. Baiklah, kita mulai les hari ini. Ini kemarin hujannya deras bener. Wah, Pak, hujannya deras banget, Pak. Kalau boleh, emang di rumah Bapak nggak hujan? Hujan sih, tapi nggak deras-deras banget. Tapi emang petirnya besar. Bapak lo? Nggak, apa? Jadi nggak sini lesnya? Kita jadi les. Iya, kita. Akhirnya kering juga. Nggak rugi gua capek-capek jemur. Ntar malam pas pakai tidur. Bobi turun, ntar jatuh. Aduh, si anak keluar dari sekolah sama aja kayak macan keluar dari kandang. Bobi mau kemana? Pak Dodoy itu sudah mengganggu proses belajar mengajar saya, Pak Dodoy. Anak-anak sedang les di sini, sedangkan Pak Dodoy kerokan di situ. Ya ampun, Pak Dodoy, itu pemandangan yang... Nah, saya mau kerokan di mana? Ini rumah saya. Belum, Pak. Loh, kok gitu? Anak-anak, kita lesnya besok aja lagi ya. Pak, bapak ayah belum selesai, Pak. Gas, si Bobby adiknya bos kamu itu bandel banget ya? Itu sih bukan bandel lagi, Jini. Bagas ngurusin dia, Bagas bisa mati berdiri. Iya, Jini juga capek ngeliatnya. Gas, si Bobby itu kan masih kecil ya, kok udah brewokan sih? Tahu tuh, turunan monyet kali. Aduh, si Bagas enak-enakan lu santai di sini.
Bantuin gua dong ngurusin dia. Alah, ngurusin si Bobby mah gampang. Lu tinggal ikutin dia ke sana kemari, udah. Mundar mandir pala lempuk. Daripada ngurusin Bobby, mendingan gua ngurusin anjing gila. Gua ikutin dia mundar mandir, masuk ke kamar mandi, ngobok-ngobok WC. Mending diacak-acak doang, disiramin ke muka gue. Kan gila tuh anak. Bagas, ini saya. Bos Nancy. Bagaimana Bobby di sana? Oh, baik-baik, Bu. Sehat-sehat. Orang si Bobby dicekek kok. Bilangnya baik-baik aja sih. Hanya, Bos. Kalian senang nggak ada Bobby di rumah kalian? Kalian senang nggak ada Bobby di sana? Saya senang sekali ada Bobby di sini. Coba ada 5 lagi kayak Bobby di rumah ini. Saya sangat senang sekali, Bu Nancy. Kenapa tuh dia pakai teriak-teriak segala? Ini Bobby lagi latihan baris, Bu. Oh, pakai latihan baris segala? Iya. Si Bagas gimana sih? Kok ngomongnya nggak sesuai sih sama kenyataan? Ya sudah, kalau begitu nanti sebelum sore saya jemput Bobby ke sana. Oh iya, Bu. Rasain lo, nggak bisa gerak kan sekarang? Syukur, syukur. Kak, kita makan jadi enak, nggak ada yang ngerecokin. Kalau gitu dari tadi aja, Jack, kita ikut kayak gini. Anak orang ini? Iya. Emang si Jack suka telat datangnya, Kak. Bener, Jack. Makan, Jack. Enak, Gas? Enak dong. Enak. Ya ampun, si Jaka makannya kayaknya nggak dikunyah-kunyah deh. Ih, main telan aja. Kamu nambah, Gas? Ini aja belum habis. Ini mau ngomong apaan? Siapa yang mau nambah, Bang? Kucing siapa tuh, Gas? Paling kucingnya Om Dodoy. Si Bobby mau diapain lagi sih? Rencana apaan sih? Kok kayak kumur-kumur gitu?
Boleh juga tuh, boleh juga. Hei, dia ngerti-ngerti. Sekarang buka pintunya. Buka. Sekarang. Ya. Maksudnya apaan sih Om Dodoy? Lama sekali sih buka pintunya. Kemana aja sih kamu? Ada Bu, maaf Bu. Bagaimana keadaannya Bobby? Baik-baik saja kan? Oh ya? Baik Bu. Tuh lihat, dia sedang belajar membaca. Saya panggilin guru les. Baik sekali kamu. Iya Bu, maaf Bu, saya mau ke toilet dulu sebentar. Bobby, apa kabar kamu? Baik, baik. Kamu sedang apa? Belajar membaca. Ini Budi, ini Bapak Budi. Om Dodoy jelek, petot. Tikus lu, otak gua jelek. Kenapa Pak? Oh enggak, ada tikus lewat barusan. Bisa aja Om Dodoy. Bobby, kamu sudah makan? Sudah kenal. Kamu seharian ngapain aja? Main bola, kejar layang-layang, jauh tinggi di langit. Pokoknya enak deh. Seru di sini sih main-mainnya. Lagi main bola mau kerasa. Oke, cukup. Ceritanya nanti aja lagi. Pokoknya enak di sini. Oke. Pokoknya seru, pokoknya mau main. Sekarang kita pulang nanti ya. Bu, terserah. Saya gak ikut-ikut. Gua gak ikut-ikut lu. Kampret! Bobby? Kamu kenapa? Bisa dimasukin ke WC. Bego lu. Ini mas yang ngomong, mas. Bukan Bobby. Oh, rupanya kamu yang ngomong ya? Bobby pingsan kamu apain? Jadi beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisik. Cat, itu video apaan sih, Cat? Dulu nih ya, Cat, semasa hidup Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut, nah Poci jadi gendangan tuh.